Assalamualaikum. Siang ini dapur Mama akan membuat minuman yang spesial, yaitu Yakult Lemonade. Oke, mari kita coba membuatnya. Bahan-bahannya yang dibutuhkan yaitu 1 buah Yakult, 3 potong jeruk nipis. Terus ini tadi setengah potong jeruk nipis sudah saya peras, saya tambah air sedikit. Gula pasir 2 sendok dan es batu secukupnya. Pertama-tama kita masukkan 2 sendok gula pasir ke dalam jeruk nipis yang sudah saya tambah sedikit air tadi ya. Kita aduk-aduk supaya larut. Kemudian kita masukkan, kita buka dulu ya Yakultnya ya. Kita masukkan Yakultnya ke dalam gelas saji. Kita tambahkan es batu secukupnya ya. Kemudian kita tambahkan jeruk nipis yang sudah saya kasih gula tadi di atasnya pelan-pelan. Kita tambahkan potongan jeruk nipis di atasnya. Terus untuk garnisnya kita kasih di gelas saji ya. Dan tereng-tereng, Yakult Lemonade kita sudah siap nih. Sudah bisa kita nikmati untuk diminum di siang hari yang panas seperti ini. Oke, mungkin begitu dulu resep dapur Mama kali ini. Nanti akan kita sambung dengan resep-resep yang lainnya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.